Oke sahabatku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi jumpa tentunya di channel informasi, channel Fathur Rahman, channel 99. Seperti biasa, bagi teman-temanku yang baru bergabung ataupun baru menemukan channel ini, silakan bergabung sahabatku, jangan lupa didukung. Jika dirasa channel ini bisa memberikan manfaat, jangan lupa didukung channel ini dengan cara like, komen, dan jangan lupa di subscribe ya sahabatku. Bila perlu aktifkan juga notifikasi loncengnya biar teman-teman nggak ketinggalan jika ada video-video yang baru dari saya sahabatku. Oke, terima kasih. Jadi di sini saya akan mereview beberapa macam timah ya, yang mana timah ini adalah beda fungsinya ya sahabatku. Oke, jadi kita mulai dari yang ini dulu. Ini adalah timah jadi ya sahabatku, timah jadi dari pabrik ya, timah jadi dari pabrik. Dan biasanya kalau untuk ukuran yang kecil-kecil ini, seperti ini yang saya pegang ini biasanya digunakan untuk pancing ya sahabatku, pemberat pancing. Karena apa? Karena ini lubangnya, lubang tengahnya ini nggak terlalu besar ya sahabatku. Kalau diukur itu paling seukuran tampar yang ukuran 1 mili ya sahabatku, untuk bisa masuk ke dalam lubang. Tapi ini bisa digunakan juga untuk apa itu timah jaring ya sahabat. Karena biasanya model timah jaring itu di blender dijadikan seperti ini ya sahabat. Dan ini bisa dijadikan untuk pemberat timah jaring. Jadi nggak usah repot-repot menggulung sendiri. Ini sudah ada jadi ya sahabatku, dari cetakan seperti ini sudah jadi dari pabrik. Dan untuk ukurannya, kalau untuk yang jaring ya saya sarankan yang tadi. Kalau yang ini biasanya digunakan untuk timahnya pancing ya sahabatku. Karena apa? Karena lubangnya yang sedikit kecil. Jadi kalau digunakan untuk lain-lain seperti jaring itu kurang cocok. Karena apa? Karena lubangnya satu kecil, kemudian untuk beratnya ini terlalu berat ya sahabat. Jadi kalau jaring itu nggak perlu terlalu berat, makanya saya sarankan kalau untuk yang jaring itu yang seperti tadi saja, dan itu bisa disetel ya sesuai dengan kebutuhannya, dijadikan jaraknya itu dekat apa panjang kan seperti itu. Kalau yang seperti ini nggak bisa sahabatku, karena ini terlalu berat, jadi nggak bisa disetel. Dan ini cocoknya digunakan untuk timah pancing karena lubangnya juga sedikit kecil ya sahabatku. Oke, dilanjut. Kalau yang ini sama kayak tadi, bisa digunakan pancing dan juga bisa digunakan untuk jaring. Kalau yang ini, kalau kita lihat lubangnya kecil ya sahabatku, jadi lebih baik digunakan untuk pancing ya. Jadi lebih baik digunakan untuk pemberat pancing karena lubangnya juga nggak terlalu besar ya sahabatku. Terus modelnya lebih bagus kalau digunakan untuk pemberat pancing ya sahabat. Jadi di sini ada beberapa macam timah yang mana bisa dikatakan fungsinya itu bisa berbeda ya. Bisa dikatakan fungsinya berbeda, kalaupun ada yang ya bisa dibuat sama, yaitu nggak semuanya sahabat. Kayak tadi, ada yang panjang itu bisa digunakan untuk timah jaring ataupun timah pancing. Kalau yang ini nggak bisa sahabat, hanya digunakan untuk timah pancing. Kemudian yang ini, nah ini juga nggak bisa digunakan untuk timah jaring ya sahabatku. Di samping lubangnya yang memang kecil, kemudian untuk beratnya ini terlalu berat ya sahabatku. Ini kurang lebih 1 on ya sahabatku. Jadi kalau dibuat untuk jaring itu nggak bisa dibuat setelan ya sahabatku, karena terlalu berat ya. Jadi lebih direkomendasikan untuk beban berat pancing ya, seperti itu ya sahabatku. Biasanya kalau untuk ukuran segini itu biasanya digunakan untuk di arus-arus sungai yang deras ya, seperti itu ya sahabatku. Ya, nah, jadi seperti ini.
Kalau untuk harganya, kalau untuk yang timah pancing ya, katakan timah pancing dengan lubang yang kecil-kecil ini bisa dijual dengan harga per kilo, sahabatku. Untuk 1 kilonya itu Rp70.000. Jadi yang kecil, yang lubangnya kecil-kecil ini, itu kalau saya bilang ini timah apa buat pancing ya, nah itu dijual dengan harga per kilo juga bisa, ataupun per biji ya, sahabatku. Kemudian yang ini lah, ini yang saya katakan, kalau ini lubangnya ini besar, sahabat. Lubangnya ini besar, kalau kita masukkan tampar, ini bisa masuk ukuran 4 mili sampai 5 mili, sahabat. Jadi kalau ini, kalau timah yang ini bisa digunakan untuk pemberat waring, sahabatku. Jadi pemberat waring ya untuk apa ikan itu, biasanya untuk buat mirip ikan itu ya, sahabatku, itu ada yang menggunakan pemberat timah seperti inilah. Salah satu contohnya seperti ini, sahabatku. Karena timah waring itu ada beberapa macam, tapi yang paling dicari yang ukuran seperti yang saya contohkan ini ya, sahabatku. Karena ada yang lebih kecil, kemudian ada yang lebih besar. Jadi kalau untuk pemberat waring itu usahakan cari yang lubangnya besar, sahabat. Jadi seperti ini contohnya, ini untuk ukuran tampar 4 sampai 5 mili bisa masuk ya, sahabat. Nah, jadi beda ya dari yang tadi. Kalau yang tadi itu hanya lubangnya kecil, bisa digunakan untuk pemberat pancing saja ya, sahabat. Kalau yang ini enggak. Ini bisa digunakan untuk pemberat waring ataupun kirian ya, buat ikan ya, sahabatku. Karena biasanya ada yang menggunakan dari cor, tapi ini bisa digunakan dari bahan timah seperti ini, sahabat. Kalau untuk harganya yang seperti ini, untuk per kilonya itu Rp60.000 ya, sahabat. Jadi beda-beda ya, sahabatku. Kemudian yang terakhir, nah ini biasanya digunakan untuk timah jaring, sahabat. Nah, kalau untuk timah jaring itu biasanya dipotong-potong sesuai dengan kebutuhan. Ya, karena ini masih teksturnya itu masih sedikit elastis ya, sahabat. Jadi bisa dirubah-rubah, bisa dipelintir sesuai dengan kebutuhan. Biasanya ini dipotong-potong kecil kemudian dibulatkan ya. Ya seperti inilah, sahabatku. Cuma ini kan sudah jadi dari pabrik. Tapi untuk lubangnya juga sedikit kecil. Kalau yang tadi kan bisa sesuai dengan kebutuhan. Untuk tamparnya juga sesuai dengan pilihan kita lah. Seperti itu ya, sahabatku. Jadi ini biasanya digunakan untuk timah jaring ikan, sahabatku. Seperti itu ya. Kalau untuk harganya itu per kilo Rp50.000 ya, sahabatku. Jadi dari beberapa macam timah di sini ini berbeda-beda ya, sesuai dengan harganya pun bisa berbeda, ataupun dengan fungsinya ya, seperti itu, sahabat. Oke, terima kasih, sedikit informasi ya, mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang positif untuk temanku, sahabatku, dimanapun teman-teman berada. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.